Halo, selamat pagi. Hari ini aku kemarin aku bikin apa namanya ini lagi aku bukan lagi bikin aku lagi belajar bikin etagami. Etagami itu adalah bentuk postcard Jepang yang gambarnya itu simple tapi punya teknik dari kuas, dan dia punya teknik sendiri untuk gambar kayak gini. Aku bikin kayak gini, ini seperti inilah. Sebenarnya asalnya sih untuk postcard ya, digambar di atas postcard, tapi ini aku bikin untuk ini aku sendiri, untuk bikin jurnal aku sendiri, untuk taruh di dalam jurnal. Nah, ini contoh-contohnya kayak gini. Nanti tekniknya aku akan coba kasih tahu. Sebenarnya kalau aslinya etagami itu dia pakai brush ya, kuas khusus untuk tinta. Jadi orang Jepang atau Cina atau Korea itu kalau teknik gambarnya itu ya, yang zaman dulu itu kan modelnya tuh model pakai brush ya sama tinta, sama ink, black ink. Nah, ini juga seperti itu prinsipnya. Harusnya mah punya brush khusus sama tinta khusus warna hitam, tapi karena aku nggak punya, aku pakai ini Faber Castell apa watercolor. Nah, jadi kayak gini bentuk. Tipnya ini kayak brush kan, tuh lihat bentuknya seperti brush, aku pakai itu. Nah, ini kemarin aku udah bikin sebagian seperti ini. Jadinya katanya sih nggak apa-apa, nggak bisa gambar juga, yang penting istilahnya tekniknya benar gitu. Tekniknya seperti yang diajarin mereka, cara pegang brushnya kayak gimana gitu, terus tulisannya juga seperti apa gitu, kayak gini. Ini bikinan aku udah berapa hari yang lalu ini. Aku lagi coba tuh, aku gak bisa bikin kupu-kupu jadi jelek. Pokoknya apapun gambar yang ada di benak kita, kita tuangin dan kita kasih kata-kata yang juga ada di dalam pikiran kita saat itu gitu. Nah, ini masih bleber-bleber ya, jadi jelek ini apa teknik mewarnainya. Jadi gabungannya tuh antara tinta dan cat air. Ini bikinan aku kemarin. Ini terus tadi aku juga pas lagi waktunya kosong, aku tadi sempet bikin ini, masih belum ada ininya, belum ada kata-katanya, ini juga masih belum diwarnain, ini masih kosong, ini belum diwarnain, ini baru belum juga, masih kosong, ini masih kosong, ini masih kosong ya. Oke, gimana sih caranya sebenarnya bikin etagami tuh? Nah, kayak gini. Sebenarnya harusnya mah untuk postcard, ukuran postcard, tapi karena aku mau masukin jadi signature di dalam jurnal aku,
Jadi aku bikinnya yang pakai ini aja, notes notes bekas gitu. Nah, caranya tuh begini, megangnya tuh bukan gambar begini tapi seperti ini, ininya lemes. Nah nih kayak gini lemes, harus ngegantung ngegantung ya. Nah, nanti juga kalimat-kalimat yang kita tulis, kata perkatanya juga harus seperti itu. Oke, kita aku contohin, coba aku mau bikin bunga aja deh, bunga. Biasanya cuma gambar bunga. Jadi ininya harus begini. Ini harus lemas. Aku nggak tahu ini bunga apa ini. Contoh aku ya. Nah sekarang aku mau nulis kata-katanya juga, words-nya sekarang. Words-nya apa ya, misalnya ya. Juga ya, lemes. The eyes of the beloved. Emang asal aja ini ya.
Itu gambar apa sih? Ini tuh gambar stroberi. Stroberi kok kayak gini ya? Ya pusing ini kalimatnya sih, asal-asalan aja ya. Terima kasih.
Oke, ini tadi strong like a root, sweet as a carrot. Nah, itu contohnya. The true beauty lies in the heart. Sweet like strawberries. We are nothing without Allah. The one way to have peace in your heart is through prayer. Happiness you find in belief in Allah. Ya, itu jadi contoh-contohnya aja. Oke, sekarang tadi udah ya cara gambarnya kayak gimana, cara nulisnya kayak gimana. Nah, sekarang aku mau mengisi sama warna-warna. Mewarnai. Mau pakai color apa namanya? Watercolorku. Sama yang mewarnai juga bentuknya seperti itu, lemes. Lemes aja.
Gitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Terima kasih.